يسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مابا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن يداه وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة. فاذا هم بالساهره هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها jibala arsaha mata'al lakum wali an'amikum fa idza ja'atit tamm ruas tv rutin walaupun sedikit Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin Wa ba'd Pemirsa Kelas TV yang insyaAllah Semoga senantiasa Dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang mubarakah, di hari Jumat hari yang mulia hari yang berberkah kita masih berada pada bulan yang mulia bulan Zulhijjah di penghujung tahun 1443 Hijriah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat inayah nikmatnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ruas TV yang insya Allah semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas sedikit terkait dengan konsep hormat atau penghormatan di dalam Islam. Sebuah konsep paripurna yang ketika kita gali lebih dalam di dalam ajaran agama kita maka konsep hormat menghormati kehormatan ini sangatlah komprehensif ya sangat luas dan sangat indah pemirsa sekalian kita tentu mengetahui bahwa agama kita adalah agama yang terindah agama yang mulia agama yang Allah syariatkan sebagai landasan pedoman hidup kita semuanya. Allah mengingatkan di dalam surah Al-Baqarah Si Allah wa man ahsanu Celupan agama Allah dan adakah celupan yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang lebih indah daripada celupan agama Allah? Agama Allah diibaratkan sebagai sebuah celupan, yang mana celupan itu bisa mewarnai ya, seorang ketika mewarnai kain, ya, dicelupkan. Sebab, sepet, seperti itulah uh, ibaratnya agama kita ketika kita kemudian masuk ke dalam agama ini se secara sempurna, menjalankan syariat Allah dengan baik. Maka insya Allah akan terpatri, terpancar cahaya yang indah Warna yang sedemikian rupa yang Allah sudah ciptakan Itu sangat tergambar dari pelaksanaan ajaran agama kita Di antara konsep yang kami katakan tadi adalah konsep yang sempurna Ya Konsep yang sekaligus menyatakan bahwa Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin, benar-benar bahwa agama kita syariat kita itu sebagai rahmat bukan hanya kepada pemuluk agama Islam itu sendiri, tetapi rahmat kasih sayang mencakup semua alam semesta. Rahmatan lil alamin bahwa ajaran agama Allah syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kasih sayang, kasih sayang kepada semuanya. Pemirsa sekalian, ya diantara bentuk rahmat itu adalah ajaran kehormatan. Kalau kita melihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia ada kata hormat, ya, ada kata hormat. Ini sini ada, ada dua kata lah setidaknya berasal dari Asal kata yang sama dalam bahasa Arab. Kedua kata ini ada kata hormat dan ada kata haram. Ada hormat, ada kata haram. Kedua-duanya berasal dari bahasa Arab. Kedua-duanya adalah bahasa serapan. Jadi bahasa kita, bahasa Indonesia, kaya dengan serapan bahasa asing. Termasuk yang paling mendominasi adalah bahasa Arab. Di sini terlihat jelas bagaimana pengaruh agama Islam, bagaimana pengaruh Islam dalam membentuk komunitas kita berbangsa dan bernegara, sampai-sampai kata-kata kalimat-kalimat yang kita gunakan banyak, ya, banyak yang diserap dari bahasa Arab. Di antaranya adalah kata eh, hormat dan haram, kata hormat dan kata haram berasal dari asal kata harama ya dalam bahasa Arab satu makna harama yang bermakna al hurma baik kita cek dulu apa makna hormat itu dalam uh, kamus besar bahasa Indonesia di sini uh, ada dua maknanya ya hormat itu yang pertama menghargai menghargai yang berarti takzim takzim juga kan berasal dari bahasa Arab takzim membesarkan mengagungkan khidmat khidmat apalagi ya, khidmat juga uh, secara khidmat ya ini juga berasal dari serapan bahasa Arab dan sopan jadi hormat itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya menghargai kita saling menghormati berarti kita saling menghargai kita menghormati orang tua berarti kita menghargai orang tua kita takzim kepada mereka itu makna yang pertama. Makna yang kedua, perbuatan yang menandakan rasa khidmat dan takzim, seperti menyembah dan menunduk. ya, Oke, itu juga bagian daripada makna dari intinya. Hormat ini artinya menghargai, menghargai, dan takzim. Nah, coba kita lihat makna atau kalimat yang se -se seakan-akan tidak ada hubungannya seakan-akan tidak ada hubungannya hormat dengan haram. Apa hubungannya hormat dengan haram? Kalau kita melihat dari klasikal bahasa Indonesia. Tapi kalau kita mengkajinya lebih dalam, asal katanya dalam bahasa Arab, maka ada benang merah yang bisa kita dapatkan dari kata hormat dan haram itu. Haram yang kita tahu kan lawan daripada halal ya. Ya, haram secara bahasa lawan daripada kata halal ya dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa haram itu maknanya adalah terlarang oleh agama Islam ya terlarang oleh agama Islam atau dengan kata lain lawan dari halal tidak halal haram artinya tidak halal ternyata ada makna kedua juga ya bukan hanya makna tidak halal di sana ada makna kedua ternyata haram juga maknanya suci terpelihara terlindungi atau bisa kita katakan terhormati ya di sinilah letak garis merah hubungan antara hormat dengan haram ya di mana makna haram adalah suci ini ini di, dijelaskan dan dibahasakan di dalam kamus kita ya haram bermakna suci itulah mengapa ada ada uh, kosakata masjid haram ya. masjidil haram tanah haram yang berarti tanah suci. Yang berarti tanah suci. Kenapa bisa maknanya suci? Padahal kan kita tahu haram itu tidak halal. Ya, nanti kita bahas apa hubungannya kalau kita bahas dari segi bahasa Arabnya. Ya, atau ya makna ketiga terlarang oleh undang-undang, haram artinya tidak sah, artinya tidak dilarang oleh undang-undang. Baik. Sebagaimana yang kami katakan tadi, bahwa kedua kata ini dalam bahasa Arab ee, berasal dari asal kata yang sama di dimana horma atau hormat itu artinya malayahilu yahillu min dimmatin au sahba au jadi dalam kamus ee, bahasa Arab dikatakan bahwa horma itu apa yang tidak boleh dilanggar ya apa yang tidak boleh dilanggar karena kehormatannya karena kehormatannya kapan dilanggar berarti kita tidak menghargai kita tidak menghormati apa yang harusnya kita takzim nah, itu mana ya sejalan dengan mana hormat bahasa Indonesia dan sejalan juga dengan kata haram ya di mana sesuatu yang diharamkan berarti ada sesuatu hal yang dilanggar, ya. tidak boleh di, dilanggar. Ada sesuatu hal yang dilanggar sehingga diharamkan. Nah itulah rahasianya mengapa ada kosakata haram ini haram ya e, mencuri haram. Kenapa demikian? Karena di sana ada kehormatan yang dilanggar. Ya. Di situ titik temunya ya mengapa mencuri kemudian dikatakan tidak halal atau haram ya? Karena di sana ada harta yang di, di di dihinakan ya di di diambil ya bukan pada haknya atau tidak dihormati sehingga segala sesuatu yang diharamkan pada dasarnya melanggar kehormatan ya pada dasarnya melanggar kehormatan jadi dari segi bahasa seperti itu maka kita coba aplikasikan pada beberapa uh, apa terapan dalam sisi-sisi syariat ya diantaranya ada namanya bulan haram ada namanya bulan haram nah dari sini kita bisa mengetahui bahwa jangankan manusia ya ya atau yang biasa di apa dituduhkan kepada orang islam ya yang kemudian Islamophobia ya. Islamophobia yang biasanya mengatakan Islam itu kemudian uh, teroris dan seterusnya tentu ini sangat jauh dari dari pensifatan yang sesungguhnya karena dalam Islam mengajarkan kehormatan. Islam mengajarkan kehormatan yang sempurna. Ya. Coba kita lihat dalam surah taubah ayat 36 ya. Di situ Allah menjelaskan bagaimana dalam Islam dikenal ada namanya waktu yang haram, maksudnya waktu yang terhormat. Waktu yang terhormat, Allah mengatakan, inna maka maka 'inda Allah isna maka maka fi kitabillah, khalaqas samawati wal ar. Bahwa sesungguhnya kata Allah, jumlah bulan iddat asyhur 'inda Allah di sisi Allah. Berapa jumlahnya? 12 syahran. Fi kitabillah. Jumlahnya 12 bulan. Ya, di sini menunjukkan bahwa uh, bagaimana secara ilmiah, ya, secara ilmiah Al-Qur'an kadang datang uh, menjelaskan kepada kita sisi-sisi ilmiah, ya. Sehingga dikenal Al-Qur'an itu mukjiz dalam segala hal di antaranya adalah mukjiz dalam makna atau sisi ilmiah. Mukjiz artinya mukjizat ya. Ya, yang mana tidak mungkin salah. Semuanya benar dan Tidak ada yang bisa ee, membuktikan kekurangan kelemahan Al-Qur'an. Ya, di situ letak kemujizatan Al-Qur'an. Dan di antara bukti kebenaran yang ada dalam Al-Qur'an yang sulit untuk dibantah adalah ketika Allah mengatakan bahwa sesungguhnya jumlah bulan itu 12 bulan. Ya. Baik dari sisi komarianya ya, bulan komaria peredaran bulan maupun peredaran matahari ya, yaitu bulan uh, syamsiah ya. Semuanya 12 bulan kita kenal ada Januari, Februari lalu uh, syamsiah atau komaria ya, bulan hijriah ya. Ada Uh, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Sani sampai kemudian dan Zulhijjah, ya, 12 bulan. Allah sudah menegaskan bahwa jumlah bulan di dalam Al-Qur'an jumlahnya 12 bulan. Ya, ini secara ilmiah tentu tidak bisa dibantah, ya. Minha arba'atun hurum. Jadi sebelum itu Allah mengatakan ya khalaqas samawati wal ard. 12 bulan itu sejak diciptakan langit dan bumi. <gulau> sejak diciptakan dan langit dan bumi sampai saat ini. Ya, bukan sejak manusia pertama tapi sejak diciptakan langit dan bumi ya. Kemudian sampai hari ini dan sampai yang akan datang sampai hari kiamat Allah sudah menegaskan bahwa jumlah bulan itu 12 bulan. Minha <muluh> arbaatun hurum. Di antara 12 itu ada dua, ada 4 bulan arbah. Ada empat bulan yang hurum ya. Ada empat bulan yang haram. Subhanallah. Apa maknanya bulan haram? Ya, bulan yang apakah bulan yang tidak boleh? Ya. Maksudnya bulan haram adalah ataukah maknanya bulan yang tidak halal? Ya. Bukan tentu bukan seperti itu makna daripada bulan haram adalah bulan yang terhormat. Kalau kita bawa dari makna tidak halal, bisa juga ya. Terhormat artinya tidak dihalalkan perlakuan buruk, kezaliman di dalamnya. Makanya Allah mengatakan pada ya, dzalikal dinul qayyim, fala tadlimu fihi anfusakum. Jadi di antara ketentuan-ketentuan aturan-aturan -ketentuan, uh, yang Allah tetapkan di antara bulan haram-haram. Bulan haram itu adalah Fala tazlimu fihinna anfusakum Jangan sekali-kali kalian Menzolimi diri kalian Atau berbuat Haram ya Berbuat tidak halal Fala tazlimu fihinna anfusakum Jangan sekali-kali kalian menzolimi diri kalian Di bulan-bulan itu ya, Padahal kan di bulan lain juga kita dilarang berbuat zolim Apalagi terhadap diri kita sendiri ya berbuat zalim pada diri sendiri maknanya adalah bermaksiat kepada Allah. Kita bermaksiat ya wal Seorang bermaksiat kepada Allah pada hakikatnya menzolimi dirinya dahulu. Ya, dirinya yang dizolimi lalu kemudian menzolimi orang lain ya. Jadi Allah menegaskan di antara aturan dalam bentuk penghormatan kepada empat bulan ini. Ya Allah mengatakan fala tadlimu fihinna amfusakum. Jangan sekali-kali kalian atau jangan kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan ini. Kenapa tidak boleh menzolimi Karena bulan ini bulan haram, bulan yang mulia. Ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan, tidak dibenarkan untuk dilanggar. Ya. Di antaranya adalah dilarang dalam hadis dikatakan dilarang kaum muslimin untuk memulai peperangan ya di bulan-bulan ini ya bulan gencatan senjata ketika uh, terjadi misalkan hal-hal yang tidak diinginkan ya di bulan-bulan lain ya tentu beda ya fala tazlimu anfusakum pemirsa ruas tv yang insyaallah semoga di berkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala empat bulan itu yang mana empat bulan haram itu yang mana yang disebutkan dalam surah Taubah ini dalam hadis dikatakan ada tiga bulan haram ada tiga bulan yang berturut-turut tiga bulan berturut-turut satunya yang terpisah ya apa itu bulan yang turut turut mulai dari zulqa'dah ya. lalu kemudian zulhijjah zulqa'dah di kita uh, perhitungannya bulan ke-11 ya Hijriah kemudian uh, 12 bulan Zulhijjah yang saat ini kita berada di dalamnya di akhir bulan Zulhijjah. Bulan yang mulia di di, di, di mana dikatakan Zulhijjah karena di bulan inilah kita melaksanakan ibadah haji. Ada ibadah haji di dalamnya, memiliki spesifik ibadah haji. Ada Zulqa'dah ada Zulhijjah, lalu kemudian Muharram ya. Setelah itu lanjut Muharram Tiga, tiga bulan berturut-turut Kemudian satunya yang terpisah yaitu bulan Rajab ya. Keempat bulan ini dikenal ya, sebagai bulan-bulan haram Yang artinya bulan terhormat ya. Kita dilanggar, kita dilarang berbuat zolim ya. Kalau di luar bulan haram di setiap saat, di setiap waktu, di setiap tempat kita dilarang berbuat zolim, maka terlebih lagi kata ulama kita menjelaskan ayat ini bahwa orang-orang yang berbuat zolim di bulan Zulhijjah, dari bulan Muharram, tentu dosanya jauh lebih besar. Allah sudah mengingatkan, mewanti-wanti, karena semakin terhormat sesuatu, ketika dilanggar semakin besar akibatnya. Contoh saja kita lihat di kehidupan kita sehari-hari yang paling terhormat di sisi kita kan orang tua kita. Yeah. Kalau kita uh, melanggar kehormatannya berarti dosanya lebih besar. Yeah. Yeah. Di sekitar kita ada ada pejabat yang sangat dihargai, kemudian berlevel- level tingkatnya ya yeah. semakin besar tingkatannya semakin dilanggar kehormatannya semakin besar konsekuensinya ya semakin besar konsekuensinya. Maka bulan-bulan haram bulan-bulan ya, haram adalah bulan yang terhormat ketika dilanggar sesuatu hal yang berkaitan dengan kezaliman di dalamnya maka tentu uh, akibatnya jauh lebih besar dibanding bulan-bulan yang tidak haram. Ya sehingga dari sisi ini saja, dari sisi dari segi waktu saja kita sudah diajarkan menghormati jadi tidak ada kamus dalam Islam kemudian mengadakan penghinaan, kemudian kezoliman itu semua dilarang dalam Islam. Yang ada kebalikannya yaitu kehormatan. Kita saling menghargai, kita saling menghormati, mentakzim, apalagi kalau memang sudah punya kedudukan. Punya kedudukan yang mulia, maka semakin pantas lagi ditakzim. Selain waktu ada tempat. Ya. Kita kenal tadi, kita sudah singgung bahwa ada dikenal sebagai tanah haram. Ada waktu yang haram, ada tanah yang haram, ya. Maknanya apa? Bahwa tanah itu, lokasi itu, tempat itu tentu keagungannya lebih besar. Ya. Penghormatannya lebih besar. Kapan kita langgar sesuatu di sana, tentu dosanya jauh lebih besar, makanya ada hukum-hukum yang berkaitan dengan itu. Ya, maka kita kenal ada tanah haram. Masjid haram. Ya. Masjid yang terhormat, tanah yang terhormat. Di mana seorang dilarang berburu di sana. Maka orang-orang yang berburu dengan sengaja, ya, maka wajib Kemudian menggantinya dengan uh, apa sebagai tebusan, ya, sebagai pelanggaran. Tebusan pelanggaran yang dilakukan, apalagi orang yang melakukan dosa di sana, tentu dosanya jauh lebih besar, ya, berbeda seorang yang melakukan dosa di tanah biasa, ya, di daerah biasa, di lokasi biasa, tentu berdosa, melakukan perzinahan, perjudian, perampokan, pencurian di tanah yang lain. Dosanya besar, ya. Tetapi ketika dilakukan di tanah haram, ya, tentu dosanya jauh lebih besar. Kenapa? Karena tanah itu tanah terhormat. Ada waktu yang terhormat, ada yang tanah terhormat. Nah, ini sudah kelihatan ya, sudah bisa kita nampakkan, sudah bisa kita uh, perlihatkan bagaimana. Uh, kehormatan Islam mengajarkan sisi-sisi kehormatan. Pemirsa Ruas TV yang berbahagia, ya selain waktu dan tanah ternyata ada yang ada yang ada sesuatu yang terhormat yang harus kita jaga juga dan Islam mengajarkan itu. Apakah itu? Ya, kita lihat cek cek hadisnya. Di dalam hadis di sini kita bisa tampilkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis Bukhari hadis yang sahih di mana beliau mengatakan diriwayatkan oleh sahabat anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataba annas yauman nahar Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam berkhutbah di hari an-nahar ya berkhutbah kepada manusia kepada para sahabatnya pada kaum muslimin saat pelaksanaan ibadah haji di yaumun pada hari puncak pelaksanaan ya puncak pelaksanaan ibadah haji maupun puncak uh, kehormatan di bulan Zulhijjah yaitu pada 10 Zulhijjah pelaksanaan kurban penyembelihan ya hari raya Idul Adha ketika itu Nabi sallallahu me, alaihi wasallam menyampaikan wasiat-wasiatnya menyampaikan uh, ajaran-ajarannya ya nasihat-nasihatnya kepada kaum muslimin karena waktu ini adalah waktu yang mulia hari itu adalah hari yang haram hari yang ditakzim maka beliau mengatakan ya ayuhan nas ayu ya beliau memulai dengan pertanyaan wahai sekalian manusia sahabat ya hari ini hari apa Ya, kalau para sahabat mengatakan yomun haram, ya hari ini adalah hari haram, hari yang mulia, hari yang terhormat. Qala fa ayyu baladin hada, ya lalu Nabi kembali bertanya e, tempat ini atau negara ini tanah ini tanah apa? Ya, beliau bertanya tadi ini hari apa? sahabat mengatakan hari haram lalu tempat kita di atas kita berpijak ini daerah kita tanah kita ini negeri kita ini negeri apa para sahabat kemudian kompak mengatakan baladun haram ya tanah ini adalah tanah haram negeri ini adalah negeri haram kalau fa syahrin hada lalu nabi mengatakan bertanya lagi kalau begitu bulan apa ini saat ini kita sekarang berada di bulan apa kalau syahrun haram mereka lagi-lagi bertanya menjawab bahwa bulan ini adalah bulan haram maksudnya karena berada di bulan zulhijjah ya yang sekarang kita berada di dalamnya sebentar lagi kita insya Allah akan memasuki bulan muharram masih dalam ranah waktu-waktu haram Kala nah, setelah Rasulullah menanyakan itu semua memperjelas bahwa waktu itu adalah waktu waktu saat itu adalah waktu haram ya tanah yang mereka tempati saat itu adalah tanah haram maka Rasulullah mengatakan ya, mengeluarkan nasihatnya fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ketahuilah bahwa <tuh> sesungguhnya darah-darah ma ya. kalian maksudnya jiwa-jiwa kalian darah-darah kalian nabi ini bersungguh-sungguh mengatakan ini nabi lagi berkhutbah ya wahai manusia inna di ma'akum sesungguhnya darah-darah kalian wa amwalakum dan harta-harta kalian wa aradakum dan harga diri kalian kehormatan ya, harga diri alaikum haramun di antara kalian semuanya haram maksudnya kalian diharamkan untuk menumpahkan darah Nabi mengatakan inna dima akum, sesungguhnya darah darah kalian ya diantara kalian harta harta kalian kehormatan-kehormatan kalian, ya, harga diri kalian semuanya itu di antara kalian haramun. Ya. Semuanya itu haram. Jangan sekali-kali menumpahkan darah. Jangan sekali-kali melanggar kehormatan harta sama kalian. Ya, yang itu mengambil hak orang lain, harta orang lain yang tidak yang secara batil ya, tidak hak ya, secara batil itu dilarang. Begitu pula e, harga diri ya, melecehkan. Jangan sampai saling melecehkan. Tapi saling menghargai, saling menghormati. Kahurmati yaumikum hada. Ya. bahwasanya darah itu tadi ya, jiwa kalian ya. Kemudian harta kalian itu dan Harga diri kalian ketahuilah bahwa kehormatan hal-hal itu tadi kehormati yaumikum hada sama kehormatannya sama kedudukannya sama kehormatannya sama uh, penghargaannya yaumikum hada sama kedudukannya dengan hari kalian ini ya artinya kalau kalian menjaga hari ini ya tidak mau menzolimi Kalau tidak mau mencoreng hari ini Hari yang mulia Kalian juga tidak boleh mencoreng sesama manusia ya, Karena sama kedudukannya Semuanya terhormat Kahurmati yaumikum hada Fi baladikum hada Fi syahrikum hada ya, Sesungguhnya Darah-darah kalian itu Sama kedudukannya, kehormatannya Dengan hari ini Hari yang paling terhormat Dengan bulan ini bulan yang terhormat bulan haram dengan tanah ini tanah uh, mes tanah haram ya jadi Subhanallah ya di samping kita disuruh untuk mentakzim hari-hari mulia itu ya mentakzim tanah-tanah mulia itu sampai kita harus mengeluarkan uh, budget yang banyak ya untuk kemudian berhaji, berumrah dan sekaligus berziarah mentakzim tanah haram, tanah suci. Kita menghargainya. Lalu kemudian sebagian di antara kita balik ya dengan predikat haji wal tetapi menganggap remeh darah orang lain. Ya, harta orang lain tidak harus seperti itu. Harusnya tidak seperti itu. Ya bahwa darah manusia juga adalah darah yang terhormat. Jangan <tik> sampai kita balik. Ya, kita menghargai sesuatu tetapi kita melecehkan yang lainnya padahal semuanya dihormati di dalam Islam. Semuanya dihargai. Jadi jiwa manusia, darah manusia itu sangat dihargai dalam Islam. Tidak main-main Allah Rasul kita menyandingkan, menganalogikan, atau memposisikan sama kehormatannya dengan waktu-waktu yang terhormat itu, ya. dengan hari-hari yang terhormat itu. Oleh karena itu, disinilah ya, nampak, ya, nampak jelas, ya, kepada kita bahwa Islam sangat menganjurkan kita saling menghargai, saling menghormati. Oleh karena itu, mengapa dalam syariat kita ada namanya "maka'sid syariah" ya. dalam ajaran agama kita. Ulama menyimpulkan, dari sekian banyak syariat kemudian disimpulkan bahwa, oh ternyata syariat itu pada hakikatnya tujuannya untuk mencapai lima hal. Kita laksanakan syariat pada hakikatnya: ya. ada sanksi-sanksi, ada apresiasi, ada sanksi-sanksi. Itu bukan hal yang... Kemudian muncul, kemudian eh, sebagaimana eh, apa tuduhan sebagai orang, sebagai eh, terlalu keras dan sebagai macam ya. Pada hakikatnya itu untuk menjaga kehormatan. Ya. Syariat, nah maka syariat mengajarkan kepada kita bagaimana agama ini datang untuk menjaga adin, ad untuk menjaga kehormatan agama. Hibzuddin, hibzun nafs, ya, agama kita ini datang untuk menjaga kehormatan jiwa, menjaga jiwa ini, jangan sampai uh, 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 apa tersia-siakan, ya, an nasal, an nasal, ya. nasal, bagaimana keturunan ya manusia itu dijaga, jangan sampai kemudian uh, status seorang tidak diperhatikan. Status nasab itu sangat dijaga. Harga apa? Harga diri seseorang. Ya. Begitu pula harta ya, Hibzul mal. Hibzul akal. Ya, di antara uh, tujuan disyariatkannya uh, syariat ini adalah menjaga akal. Maka tidak heran ya, kalau hal-hal yang mengganggu kehormatan akal itu dari dari awal sudah diharamkan walaupun pengharamannya bertahap ya tidak langsung me, membuat e, kaget orang-orang Mekah saat itu yang sudah yang sudah terbiasa dengan minuman khamar ya, pada saat jahiliyah saat jahiliyah minuman khamar itu sudah sangat biasa dikonsumsi lalu Islam datang dengan e, menjelaskan kedudukan khamar ini dengan sangat baik ya step by step tidak langsung mengharamkan tetapi dengan tahapan-tahapan uh, maka sekali lagi tidak heran kalau kemudian innama khamru wal maisir wal ansab min amal syaitan ya. itu dijelaskan ya bahwa uh, khamar itu termasuk uh, uh, najis ya perbuatan syaitan, maka eh, Islam datang memberikan sanksi. Ya. Mengapa diberikan sanksi untuk menjaga kehormatan? Jangan sampai ada orang kemudian menyenyakan akalnya, ya melanggar kehormatan akal. Padahal yang dibahas akal-akal akal manusia sendiri ya untuk dijaga. Ya makanya bagi pemabuk misalkan atau mengkonsumsi minuman khamar ya. ya masuk pada fikih jinayat, fikih pidana, ada pidananya dalam Islam. Ya, ada pidananya dalam Islam yang kemudian diberikan sanksi cambuk. Kenapa harus dicambuk? Agar orang menghindari itu sehingga akal-akal manusia terjaga. Ya, akal-akal manusia terjaga. Sehingga ini ini kalau kita uh, kaji filosofinya adalah Filosofi kehormatan Konsep kehormatan yang ditawarkan Bukan uh, Larangan yang ditonjolkan Jadi kalau kita melihat larangan Pada hakikatnya adalah uh, Ada sesuatu hal yang besar yang ingin dijaga Ada sesuatu hal yang besar yang ingin dihormati Mengapa pencurian Perampokan itu dilarang Karena harta manusia itu terhormat, ya harta manusia itu terhormat sehingga bahkan syariat datang memberikan hukuman sanksi pidananya tidak main-main. Mengapa perzinahan, ya kemudian dilarang, ya perlakuan apa hal-hal uh, yang uh, ya seperti perzinahan dan seterusnya itu dilarang karena di sana ada hak, hak, sesuatu yang harus dihormati, ya. harus dihormati dan wajib untuk dihormati wanita, wanita sesuatu hal uh, gender yang sangat dihormati dalam Islam, ya ketika dilanggar berarti ada sesuatu pelanggaran yang wajib untuk disanksi, ya karena di sana juga ada Uh, pelanggaran atau kemudian melecehkan nasab manusia bukan hanya akal yang dijaga bukan hanya harta yang dijaga bahkan nasab manusia harus dijaga yeah. jelas anak ini siapa bapaknya anak ini siapa ibunya silsilahnya jelas keturunannya ya yeah. ya yeah. semua itu adalah bagian dari konsep kehormatan jadi, filosofi dari segala macam uh, sesuatu yang diharamkan adalah kehormatan. Lagian, uh, banyak orang yang menyangka bahwa agama kita ini sedikit-sedikit haram, padahal tidak semacam itu. Itu hanya asumsi saja, karena secara umum agama kita ini membolehkan segala sesuatunya selama tidak melanggar kehormatan. Al aslu fil asya al ibaha itu adalah kaidah yang dibahas oleh ulama kita bahwa hukum asal segala sesuatu boleh makan apa saja boleh minum apa saja boleh selama tidak melanggar kehormatan. Ya makanya ada list minuman yang diharamkan <in> <by95> kan seperti itu kalau kita mau melis makanan yang dibolehkan tunggu luar biasa. <tid> Tidak habis list kita itu. Sangat banyak. min Allah memerintahkan kita untuk makan. Silakan makan. Makan apa? Dari makanan-makanan yang boleh yang yang baik-baik yang Allah rezekikan kepada kalian. Silakan. Banyak sekali. Tetapi hindari hal-hal makanan yang bisa melanggar kehormatan manusia. Ya. Ya, mungkin ada yang kita tahu eh, hikmahnya, ada yang kita tidak tahu hikmahnya. Khamar jelas di sana akan mengganggu akal manusia, ya. Menghilangkan akal manusia, entah menghilangkan sesaat ataupun menghilangkan selamanya. Well, yes segala sesuatu yang bisa meng, uh, melanggar kehormatan itu kemudian diatur sedemikian rupa ya ada pula yang mungkin kita tidak tahu hikmahnya tetapi kita uh, yakin dan percaya bahwa tidaklah sesuatu diharamkan kecuali di sana ada hikmah besar seperti makan babi misalkan ya, ya banyak kemudian orang mencari peneliti kira-kira apa hikmahnya mungkin kita dapat tapi hanya dari sisi-sisi tertentu tetapi hikmah yang lebih besar Allah yang lebih tahu ya. Kita hanya datang Mengagumi bahwa syariat kita ini adalah syariat yang sempurna Sangat indah Mengatur segala hal ya. Dan semua yang uh, Allah atur Batasan-batasannya ada yang diharamkan Itu semua dalam rangka kemaslahatan Dalam rangka kemaslahatan manusia itu sendiri dalam hal ini adalah menjaga kehormatan manusia ya jadi luar biasa ini ajaran Rasulullah ajaran Rasulullah menegaskan kepada kita bahkan faadhah <tuh> miraran ya. perkataan ini statement ini sampaian ini ya, nasihat ini Rasul ulang beberapa kali <tuh> ya sebagai penegas ya, jangan sampai kalian umatku kemudian memudah-mudahkan me mengambil harta orang, menumpahkan darah, itu semua terhormat. miraran <tuh> Allahumma <tuh> Beliau kemudian mengingatkan beberapa kali, lalu kemudian beliau mengangkat atau uh, mengangkat kepalanya ke atas langit, kemudian uh, mengatakan Allahumma halbalak tu, ya Allah, saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan. Risalah sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah sesuatu hal risalah atau ajaran agama yang Allah amanahkan kepada Rasulullah semuanya sudah disampaikan. Tidak ada yang disembunyikan. Rasul kita tidak ada yang menyembunyikan sesuatu. Ya. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, nafsi biadi, innaha." ya Kemudian di sini ada tanggapan dari sahabat Ibnu Abbas ya yang meriwayatkan hadis ini bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah betul-betul adalah wasiat ya yang berharga oleh karena itu sampaikan ya bagi yang tidak tahu bagian tidak hadir sampaikan bagian tidak hadir sampaikan ada sahabat yang tidak hadir sampaikan maka di sini kemudian menjadi masyur ya menjadi masyur dikenal eh, karena para sahabat semangat menyampaikan bahwa ini adalah wasiat dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemirsa sekalian eh, apa ruas TV yang insya Allah semoga dirahmati oleh Allah. Sebagai kesimpulan, ya pembahasan kita, bahasan kita pada hari ini adalah bahwa ajaran agama kita adalah ajaran yang indah, luar biasa, penuh dengan hikmah dan di antara ajaran yang indah itu ada ajaran kehormatan di mana kita diajarkan untuk menghormati sesuatu, ada sesuatu yang harus dihormati, dijaga. Ya, maka di sini indahnya Islam kita diperintahkan menjaganya untuk kemaslahatan diri kita mungkin itu yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya baik pertanyaan ya pertanyaan pertama Mastad. jika kita melanggar kehormatan saudara kita misalnya mencelanya Kemudian dia tidak marah Dan tidak juga tersinggung Ust. Mungkin karena sudah maklum Atau terbiasa Apakah kita tetap dianggap melanggar kehormatan Ya Baik uh, Tentu Terkait dengan Kehormatan ini uh, Ini bukan hanya ter Hubungan kita kepada Allah saja ya. Tapi dia bagian dari hubungan kita sesama manusia, sesama makhluk, sama makhluk, sehingga uh, ketika kita menzolimi orang lain, tidak cukup hanya kita bertobat kepada Allah, ya, terhadap perbuatan kesalahan, kehilapan kita yang telah lalu, tetapi juga dibutuhkan untuk menghalalkan, ya, memaafkan. Dan Islam datang tentu E, sangat menghargai orang-orang yang lebih dahulu memaafkan merelakan ya di sini lagi terlihat bagaimana keindahan Islam mengajarkan kita pemaaf ya sehingga ketika kita e, namanya manusia ya kadang lupa atau memang tidak belum tahu kemudian menzalimi orang lain maka tentu kita bertobat kepada Allah atas segala tindak tanduk ya dosa perbuatan kita yang telah lalu sambil kemudian kita meminta kerelaan keriduan agar orang itu memaafkan ya. e, oleh karena itu walaupun sahabat kita teman kita ya rela rela saja ya tapi yang namanya hak harus dijaga dihormati itulah namanya kehormatan ya maka kita harus saling menghormati jangan mentang mentang sahabat kita e, memang ada watak manusia seperti itu ya sangat pemaaf ya di apapun dia tidak masalah ya kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya ya kita tidak tahu apa yang sebenarnya e, disembunyikan ya, boleh saja saat itu ya namanya kesabaran manusia ya ya mungkin saat itu masih bisa bersabar tapi apa yang di, 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 di apa dipendam di dalam hati ya ini wajib kita waspadai karena sesungguhnya uh, doa para orang-orang yang disolimi mustajab ya ya jangan sampai kita didoakan keburukan dan seterusnya intinya walaupun orang itu sahabat kita kemudian tidak mempermasalahkan dari kasat mata kita tapi hendaklah kita menjaga ya. makanya kita harus menjaga menghormati namanya haram ya bukan hanya kita tidak melanggar tapi kita hormati kita hormati jangan kita lecehkan yang kita lecehkan ya sehingga uh, perlu kita kemudian menjaganya menghormati satu sama lain makanya rasulullah mengatakan bayinakum haramun antara kalian sesama kalian diantara kalian haramun itu dilarang untuk dilanggar Entah apapun alasannya Terima ala. kasih uh, Ustaz atas jawabannya Pertanyaan terakhir Ustaz Karena waktu yang membatasi kita Ini pertanyaan dari Bapak Marjono uh, Assalamualaikum Ustaz Uli, uh, Di bulan haram itu uh, Ketika kita melakukan sesuatu Itu dilipat gandakan dosanya Ustaz, artian, Melakukan yeah. hal yang buruk Apakah juga ketika kita melakukan amalan-amalan Itu dapat dilipat gandakan juga Setelah menjadi pahala Oh ya yeah. baik uh, Syukran Jadi uh, Betul ya bahwa uh, Seorang yang berdosa Bermaksiat di bulan haram Lebih besar dosanya Ini sudah dijelaskan oleh para ulama Untuk dalam menafsirkan Surah at-taubah tadi Mengapa Allah mentakit mengatakan secara khusus jangan kalian menzolimi diri kalian di hari ini di bulan itu artinya jangan kalian bermaksiat kenapa karena maksiat di hari itu akidun ah, kata penjelasan ulama maksiat di hari-hari haram itu lebih besar ya <guruh> <guruh> lebih ditekankan yes kita sudah analogikan tadi semakin terhormat sesuatu semakin kita langgar semakin besar konsekuensinya ya yes. seperti itu Lalu apakah pahala kita lebih besar? Ya. Terkhusus di tanah haram itu jelas dalilnya ya. ada mansus ya, ada ada secara sarih dijelaskan dalam hadis ya, terkhusus tanah haram ya. Bahwa tanah haram atau terutama masjid haram ya, bahwa uh, Allah melipat gandakan. Ya. Di Masjid Nabawi Allah lipat gandakan di Masjid Haram lebih besar lagi Uh, lipat gandanya artinya uh, kesuciannya juga lebih besar, ya yeah. sehingga bisa dipahami dari sana bahwa bukan hanya uh, uh, dosa yang dilipat gandakan, ya yeah. jika kita kiaskan dari sana, walaupun tidak ada dalilnya secara khusus sebagaimana tempat, kalau tempat tadi ada dalilnya secara khusus ya bahwa orang yang sholat di masjid Al haram jauh lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat di masjid yang lain. Ya. lalu bagaimana kalau orang beribadah di bulan haram maka dari kiasan seperti itu ya insya Allah bisa dipahami bahwa orang yang beribadah di bulan-bulan haram bulan-bulan terhormat insya Allah Allah hargai, Harga juga hormati dan sebagai penutup bahwa mari kita menjaga uh, apa yang Allah suruh jaga, ya dan pahalanya luar biasa, pahalanya luar biasa bahwa Allah akan membalas apa yang kita kerjakan setimpal, sejenis dengan apa yang kita usahakan. Kalau kita banyak menghormati apa yang Allah suruh hormati, seperti haram-haram, bulan haram, tempat haram, kita jaga, kita hormati darah manusia harta manusia kita jaga, kita hormati, insya Allah balasannya, ya, balasannya Allah akan menghormati kita. Hal jazau lisan ilal ihsan dalam surah ar rahman dikatakan, adakah balasan yang lebih pantas bagi orang yang berbuat baik kecuali kebaikan pula? Ya, kalau kita menghormati sesuatu yang kita diperintahkan untuk itu, insya Allah yakin dan percaya bahwa Allah akan menghormati orang-orang itu. Ya, maka ini sebagai motivasi pada kita untuk selain kita takut atas segala ancaman dosa-dosa di bulan-bulan haram dan kita juga berharap kepada Allah bahwa pelaksanaan ibadah ya ketaatan kepada Allah diantaranya dan menghormati ya tidak melanggar Batasan-batasan uh, itu Allah akan menghormati hamba-hambanya insyaAllah Di dunia ini terlebih lagi di akhirat Allah tempatkan di tempat yang pas ya Sesuai dengan kadar amalan kita InsyaAllah Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Kita tutup dengan kafaratul majelis Subhanakallahumma bihamdik Shadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu Salallahu ala nabi Muhammad wa alihi wa واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته